Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rusi Sopandi di bengkel mobil Ventus Jaya. Kedatangan mobil Kia Picanto ya, tahun 2010. Ini keluhannya olinya pada bocor. Pada bocor parah. Ini yang bikin dia bocor pertama dari sini ya. Dari sel ini, terus sel copperhead sama sel gasket cap ya, itu bocor juga. Tapi dicoba ganti sel ini dulu sih, sama sel copperheadnya. Mudah-mudahan nggak bocor lagi nanti setelah diganti. Ya, dalam tahap pekerjaan, sel kayak gini sih murah, paling cuma beberapa ribu doang. Ini selnya ada selnya nih, tapi nanti bisa dicarikan ya. Kayak mobil apa bisa ini persamaan, dan nanti dicoba diganti sel copperheadnya juga ya sobat ya. Oke, dalam pergantian nanti dilihat hasilnya dengan singkat dan tepat ya, akurat. Kalau sel ini dibiarin ya, oli akan netes terus, jadi bisa lama-lama oli akan habis ya, karena dari seal oringnya itu ya keluar banyak oli, sampai mengenang olinya sobat ya. Oke. Selnya bocor. Gampang sih bukanya, bisa dikerjakan sendiri ya sobat ya. Oke. Ya, sudah dipasang, sudah tahap pemasangan tadi ya. Mudah sih, bisa coba kerjakan sendiri. Penggalan koper ini, koper valve namanya, sama seal yang tadi itu ya, seal noken, noken as dan seal crankshaft ya. Oke. Sangat sepele, tapi bila dibiarkan akan merembet ke mesinnya, oli jadi berkurang dan bisa menyebabkan mogok atau jebol mesin karena hal sepele tersebut. Oke sobat, demikian kontrol cepat dari saya. Bila ada pertanyaan silakan ke saya atau ke channel saya, atau bila mau servis silakan saya berikan mobil Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutorial singkat sudah tidak bocor lagi karena durasi waktu ya, kalau terlalu lama. Sebenarnya mudah dikerjakan, sobat juga bisa sendiri, cuma buka dari koper ini ya, bautnya 10 ada 6, sama baut seal noken as, bisa dikerjakan sendiri. Oke sobat, demikianlah tutorial singkat dari saya. Bila ada pertanyaan atau ada keluhan silakan ke WA saya atau ke channel saya, atau bila mau servis silakan ke bengkel mobil Ventus Jaya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada tetesan oli lagi. Terima kasih.